Makam Sunan Geseng atau Eyang Cokrojoyo berlokasi di pinggir hutan RKPH Ngimbang, BKPH Sundulan, Perhutani KPH Tuban. Secara administratif, makam salah satu penyebar ajaran Islam di Jawa ini berada di Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Makam Aulia ini menjadi salah satu pelengkap ziarah ketika wisatawan religius melakukan perjalanan spiritual ke makam-makam wali penyebar ajaran Islam di Tuban. Pengunjung makam Sunan Geseng ramai pada hari-hari tertentu, seperti setiap Kamis malam dan Minggu malam. Jumlahnya mencapai ratusan. Di luar dua hari tersebut, jumlah pengunjung bisa dihitung jari. Di dalam cungkup makam Sunan Geseng terdapat dua makam. Makam Sunan Geseng paling timur. Di sebelahnya terdapat makam Siti Zubaidah, istrinya. Tidak ada makam lain di dalam cungkup maupun area makam. Pengurus yang membidangi keamanan makam Sunan Geseng mengatakan, hari-hari tersebut dipilih karena diyakini memiliki kesakralan. Itu karena terkait makbulnya doa, ujar pria 55 tahun itu. Wisatawan rohani tersebut, kata dia, tidak hanya dari lokal Tuban, namun dari sejumlah daerah di tanah air. Area makam Sunan Geseng menempati lahan hutan seluas kurang lebih 0,2 hektar. Area makam tersebut hanya berjarak sekitar 50 meter dengan Jalan Rembes, Kecamatan Palang Pakah yang membelah hutan Pakah. Jalan menuju makam hanya berupa pedel yang dipadatkan. Begitu juga pelataran parkir pengunjung juga berpedel. Tak banyak yang berubah dari makam ini sejak 20 tahun terakhir. Untuk mendirikan musola di area makam, pengelola makam membangun dengan dana swadaya yang terkumpul dari infak pengunjung. Begitu juga fasilitas makam lainnya seperti toilet, pengadaan pedel, hingga renovasi cungkup makam. Demikian kisah makam Sunan Eyang Cokrojoyo atau Sunan Geseng Tuban. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.